Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak, sehat selalu, ceria selalu. Beberapa permainan termasuk ke dalam permainan bola kecil, diantaranya adalah bola kasti, rounders, softball dan baseball dan lain-lain. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pelajaran bola kasti. Permainan bola kasti dimainkan oleh dua regu, yaitu regu penjaga dan regu pemukul. Di setiap regu beranggotakan 12 orang. Bentuk lapangan bola kasti adalah persegi panjang seperti ini. Teknik dasar permainan bola kasti adalah 1. Menangkap bola. Yang kedua, melempar bola. Dan yang ketiga adalah memukul bola. Yang keempat adalah berlari. Pada hari ini kita akan pelajari tentang gerak dasar non-lokomotor dan manipulatif dalam teknik dasar gerak melempar bola. Secara umum, gerakan melempar bola ada 3 cara. Yang pertama adalah gerakan melempar bola melambu. Yang kedua adalah gerakan melempar bola mendatar. Yang ketiga adalah gerakan melempar bola menyusuri tanah. Kali ini kita akan pergunakan bola kecil seperti ini, atau kalian bisa membuat bola sendiri dengan menggunakan kertas yang dibungkus dengan plastik dan dilapisi dengan lakban atau isolasi. Sebelum mulai, kita pemanasan dulu agar badan kita tidak cedera atau kram. Mari kita lakukan gerakan seperti ini. Putar balik. Good. Sekarang kita pemanasan dengan menggunakan bola. Agar kamu terbiasa menggunakan bola, sebaiknya kamu melakukan pemanasan seperti ini. Yang pertama, lakukan pemanasan dengan melempar bola dan menangkap dengan dua tangan. Satu, dua. Berikutnya, lakukan melempar bola dengan satu tangan. Berikutnya, lakukan melempar bola bergantian dengan satu tangan. Sekarang lakukan tugas gerak satu, yaitu melempar bola lambung. Arah lemparan bola lambung yaitu melambung tinggi ke depan. Gerakannya seperti ini. Tugas yang kedua adalah lakukan gerakan dua, yaitu melempar bola mendatar. Arah lemparan bola mendatar sejajar dengan dada. Contohnya seperti ini. Sekarang lakukan tugas gerak tiga. Tugas gerak tiga adalah lemparan bola susuri tanah. Arah lemparan bola susuri tanah adalah bola menyusur tanah. Contoh gerakannya adalah seperti ini.
kita pelajari tentang pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam gerakan melempar bola. Oke anak-anak, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan agar kita tetap sehat dan ceria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.